Mantap guys. Fun full ano. Wow, keren kan guys. Alright guys, selamat malam guys. Ketika melihat ke kiri, setelah dari keluar dari tempat saya kerja itu sekitar 100 meter lebih ya guys ya. Tapi enggak lebih-lebih banyak banget. Ya, 100 meter lah. Nah, jadi guys, saya melihat ada semacam beli 5 gratis 1 di Panfulano. Jadi, if you buy 5, get 1 pieces, guys. Nah, artinya gitu loh, guys. Jadi, akhirnya saya kesana loh, guys, untuk membeli roti di Panfulano tersebut loh, guys. Saya waktu itu udah 2 kali ya bikin video di Panfulano ini, namanya Kopi Nikmat guys. Ya lumayan banyak juga yang menonton. Itu pada awal baru-baru saya membuat video untuk menjadi seorang YouTuber. Alright guys, nah guys, jadi guys, kita akan review. Jadi beli 5 gratis 1 berarti 6 ya. Total. Oh ya, lupa guys. Saya tadi bayarnya guys menggunakan mesin edisi BNI, tapi saya lupa untuk apa membuat videonya guys. Alright guys. Nah. Jadi guys, total mitral ya. Di luar roti ini guys, premium. Roti premium ini harganya 10.900 guys, premium. Ini nanti di video berikutnya guys, roti ini akan saya jadikan makanan yang sangat keren banget loh guys. Jadi untuk itu, tonton terus video saya ya guys. Tapi kalau sudah nonton video, jangan lupa like ya guys. Nah, jadi ini ada 2, 3. Tapi memang syaratnya harus beli 3 roti yang sama dulu guys. Nah, ini roti yang sama guys, 3. Oke. Roti yang sama ini kebetulan ada 3 ya guys. Jadi saya ambil 3. Ini syarat utama loh guys untuk mendapatkan free 1 pieces bread. Oke, 3. Dan yang ini, yang tiganya ini gak mesti sama. Dan ketentuannya itu, yang bonusnya itu harga yang paling terendah loh guys. Nah, jadi di antara 2 roti ini, kalau ini harganya 9.000 ya guys. Sedangkan ini 7.800 satunya. Jadi yang bonusnya ini loh guys. 7.800. Ya, artinya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke guys, jadi totalnya adalah 6 ya guys. 6 pieces roti. Nah, 6. 6 pieces ya. Tuh. 6 kan. Oke. Jadi guys, ini udah 6 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 pieces free. Oke guys. Nah, untuk total ke semua roti ini, ini totalnya sebenarnya 54.700 untuk semua ini. Tapi karena karena
Karena di sini ada yang namanya pajak, guys. Sekitar 10%. Jadi tambahan pajaknya itu 5.470 loh, guys. Total semuanya itu menjadi 60.170 rupiah. Nah, jadi kalau kita pukul rata nih, guys, dijadikan semua ya, 60.000 dibagi 7, guys. Ya, dibagi 7 ya. Ya, itulah berarti satu rotinya itu ya sekitar berapa ya? Sekitar 8.000-an ya. Kalau ini ya, ya sekitar itu. 8.000-an. Alright, guys. Nah, jadi guys, untuk menemani di malam ini ya, guys, saya akan membuat ini, guys. Ini adalah black coffee spesial ini, guys. Ini kopi ini dari tetap menggunakan white coffee yang akan kita campur, guys. Sini tuh berpadu menjadi satu, guys. Alright, guys. Kemudian yang mantap nih, guys, ini kita tuangkan air hangat tuh, guys. Wow, segini aja, guys. Nah, sedikit lagi ya, guys. Alright, guys. Nah, guys. Oke, kita tutup lagi, guys. Kita aduk. Wow, wanginya aja keren banget tuh, guys. Wow, mantap, guys. Mantap. Nah, guys, ini adalah roti coklat yang di dalamnya itu ada coklat dan di luarnya juga ada coklat. Namun coklat di luarnya itu adalah coklat butiran. Saya, guys, sangat suka banget dengan roti coklat ini, guys. Mantap, guys. Nah, biasanya, guys, saya itu kalau makan roti itu biasanya saya giniin, saya celupin. Tapi, guys, karena semuanya udah terasa manis, coklatnya banyak banget, akhirnya begini saja, guys. Wow. Mantap kan, guys? Alright, guys. Sampai di sini dulu ya, guys. Kita akan ketemu di video saya yang berikutnya. Jangan lupa tetap like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you the next.